Berarti saya dapat anggur hitam nggak ada? Nggak ada, kosong guys. Anggur Chester aja bagus ya? Nanti kita lihat. Rasanya gimana? Manisnya pol. Ini kok nyengir-nyengir? Enggak, ini adem. Oh, adem bos. Ini adalah teknik memuaskan pelanggan. Kita pasang satu. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kita langsung proses. Enaknya belanja di kebun buah begitu, teman-teman deh. Yang pertama, kita bisa ngecek satu persatu kayak gini, bersih-bersih bos, kita taruh sini. Assalamualaikum teman-teman, ini seperti biasa ada datang buah impor dari kebun buah ya. Oke. Anggur hitamnya ada? Anggur hitam uwo man. Ya, kok nggak dibalas uwo? Ini anggur apa? Lela. Bim. Hah? Oh, di sini. Santuri. Apa stroberi istimewir? Stroberi bagus ya. Istimewir. Mana? Hah? Santuri istimewir. 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 Apa yang sobek? Ya. Tapi santanang guys. Belum. Bos. Belum. Ya mang, ini mang. Nih, ya. Kita kolong aja di kolong ya. Ya. Guys, kita unboxing anggur. Wah wah. Anggur strawberry, guys. Harganya pira? Harganya ini 700. Jauh. Ya benar. Harganya ini 310. Ini 35 enggak dapat nih, mau ngambil dua. 400. Asli. Harga 300. 310. 300.000 ya? 300. Sekarang. 10 aja. Tuh. Ini bisa dimakan kalau kayak gini. Wah, katanya istimewa. Itu masih banyak, bos. Ya, bisa diistimewin. Anggur merah enggak ada. Anggur merah kayaknya begitu, bos. Aduh, mendingan yang 200. Yang 200 ada? Enggak ada. Yang 300 ada, kalau ada enggak apa-apa asal bagus. Iya, Bang Rizal mato sendiri. Yang penting barang bagus. Barang bagus. Masalah harga mah tidak pakai nawar, guys. Tenggal dang. Sombong amat. Ini berapa bulan yang lalu turunnya? Mana? Ini. Ini. Baru ini. Cuman karena ini kena angin, kena rudal juga, kena rudal KL. Iya. Mana tadi kopong? Kita mulung itu aja yuk, besi yuk, tembaga. Di mana, Bang? Israel lagi banyak kayaknya nih bekas bom itu. Yang kita bisa unboxing, guys, segede gini. Berarti saya dapat anggur hitam nggak ada? Anggur hitam nggak ada, kosong guys. Anggur Chester aja bagus ya? Nanti kita lihat ya. Rasanya gimana? Manisnya pol. Sini kok nyengir-nyengir? Enggak, ini adem. Oh, adem bos. Goblok! Ini mantap. Coba lihat anggur setelannya. Nggak dapat, aduh, nggak dapat 2,5 apa ini? Mana? Ini. 2,5. Paling diambil 2 kilo. Diambil dong. Coba anggur setelannya mana? Anggur merahnya kurang bagus. Mang, kening anggur itu. Anggur muskatnya bagus. Anggur hijau. Muskat. Kok cuman iya gitu doang balasnya kosong gitu. Tadi bilang bagus Stella bohong. Nah, coba lihat. Enggak, maksudnya enggak ada gitu dong. Bisa disortir gimana? Hah?
sorting satu-satu ini. Petik. Iya, ntar saya sorting. Dipetik itu. Anggur muskatnya nggak ada ya? Lantang kurang tuh mas. Nyarinya muskat. Ambil 5 keranjang nggak ada sampean. Ini isinya 8 guys, tuh luar biasa guys. Ini adalah teknik memuaskan pelanggan. Kita pas satu-satu. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kita langsung cross check. Enaknya belanja di kebun buah begitu teman-teman. Okay. Yang pertama kita bisa ngecek satu persatu kayak gini, bersih bos, kita taruh sini. Ini ntar kalau ada yang komen pengen beli lewatnya mau nomor HP. Bos. Ya? Oke guys. Wah, yang banyak lagi diambil. Nah, guys. Berapa tuh? 300. Tadi 200. Mana? Tadi kata Bang Rizal tadi saya nawar segitu malah 400, Bang Rizal nawar. Bang Rizal mah orangnya gitu, guys. Harga 300 ditawar gope. Ada yang bagus enggak? Ini lagi dicekin, Pak. Halo, link saya ini Bang. Lagi dicek dulu sih, aku nggak turunin, turunin di bongkar ya. Ini kiri. Harga 300.000 ya. Aduh, isinya 15 kilo ya? Iya. 9 kilo. Gua wajar ya guys, harga murah. Biasa ini harganya 48 yang 48 guys. Karena yang beri Bang Rizal harganya bisa 700. Yang nonton udah berapa Bang Rizal? Sekarang 3. 3 juta orang? 3, pokoknya 3 aja. 3. Jangan dan ini dulu satu dulu. Oh iya ntar nih. Wah. Kok ini kesiniin sayang? Ini aja yang penting. Ini bukan nih. Satu lagi Bang Rizal monitor. Masuk YouTube deh. Anggur merahnya nggak ada di sononya. Apa udah habis? Anggur merah? Uh-huh. Ada yang harga 100 sama 100. Ya kenapa nggak bawa? Mana? Saya pokoknya sedikit, cuma bawa tadi berapa? 8. Enggak kan saya pesen. Udah, tadi udah saya pisahin cuma kecil-kecil tuh yang lagi. Mana? Bang Rizal kurang kuat, kemudian saya bawa yang lebih pol. Bang Rizal nyari yang 400 kan? Mm-hmm. Anggurnya? Tapi ada yang bagus. Hah? Merah. Iya. Ada kan? Tadi dijual ya di Johar ya? Dijual di Johar ya? Yang apa? Yang bagus aja pokoknya. Dijual ya? Enggak. Apa bawa? Kirain yang merah orang tua. Merah orang tua. Ini yang dagangnya tua. Satu lagi Bang Reza. Dua lah bonus satu. Lengkeng mau Bang Reza? Lengkeng. Ya. Oke. Wes, bukan isi 9 ya? Mana? Di sini. Buat Bang. Oh, isinya 8. Ini Mang. Lagi kosong sekarang, buah-buahannya ya stoknya dikit. Anggur merah pesan 5 keranjang nggak dapat, anggur hijau muskat pesan 5 keranjang nggak dapat. Ini punya siapa anggur merah nih? Ini satu nih punya siapa nih? Itu tadi ketinggalan. Kenapa? Buat saya aja ya. Hah?
tadi ketinggalan. Dia nelpon ya. Bodo amat mau nelpon ke. Mana dia, Bang? Anggur merah teman-teman, ini harga 180 ya. Isinya 6 kilo lebih, 6 kilo lah bersih. Ini sekarang jeruk murkot katanya harganya 400.000, lagi naik. Ini 400.000. Ini jeruknya ya. 400.000. Hah? Ini 400.000 teman-teman. 9 kilo. Murkot Bang Rijal ajar. Mana? Enggak. Kalau 3,5 enggak apa-apa. Mana? Gitu. Enggak apa-apa 400. 3,5. Situ nombokin sekali-kali. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Biar channel Bang Rijal semakin berkembang. Mimang. Biar semangat. Bagus gak coba? Ya. Ini taruman yang kolong juga. Yang tadi aku taruh di atas ini. Oh, jeruk. Santan. Ada yang nyariin juga ya? Iya dah. Bapak-bapak. Oh. Wah, itu malah 15 kilo ada. Punya saya 8 kantong, cuma kantongnya doang berasa. Iya. Enggak penuh. Makasih, Bos. Itu sampai cemuk-muk begini tuh. Cemuk memang barang cewek, cemuk atau surabi ya. Sampai enggak bisa ditutup tuh. Aduh, aduh. Isinya sepenuh itu. Aduh. Waduh, sampai cemuk ya. Makan ayam mana itu mau deh. Emang jelek tuh anggur muskatnya. Kurang bagus. Mau dilihat dong. Turun yang baru kapan? Ntar sore. Ntar sore. Ntar sore datang. Anterin dua ya, tiga. Bisa nggak? Hah? Bisa ya. Jauh ya? Loadingnya aja sampai jam 1 malam di Bang Rijal. Oh. Bukannya kita nggak cinta. Besok nggak bisa ambil lewat. Besok insya Allah. Besok kirim kemana? Ke situ Cilincing ya, sama lengkeng ini. Lengkeng berapa nih? Besok aja, besok lengkeng sama itu. Besok mumpung lagi murah hari ini. Ah, besok enggak. Buluk begitu. Anggur hijau 3, lengkeng 1 besok ya. Anggur hijau 3, lengkeng 1. Besok kan biasanya enggak ngirim. Iya. Mungkin lewat bisa. Enggak ya. Emang lewatnya kemana? Lorotan. Lorotan. Berapa mang tuh mang? Jalan-jalan. Oke teman-teman, ini ada jeruk apa ini? San Kis harga. Iya. Harga 400 ya. Soalnya kan lagi dari importir, Pak. 400. Jadi enggak bisa. Kin pira, Mang? Mana? Itu harga buat Pak Rijal 3,5. 350. Buat berapa hari sih? Buat ya. Buat berapa hari? Itu kalau untuk kuat itu seminggu kuat, asal dijaga dengan baik. Jangan sampai sankis ya? Lengkeng. Iya bener, sangkis kan? Sangkis manusia. Tapi emang asam. Mendingan nevel. Kalau nevel lebih manis Bang Rijal. Monitor tengkol dong. Kali-kali curah. Kenapa? Katanya ah, kurang bagus mah jangan. Kita bisa menarik isi karet. Mau ya Pak? Anggur mah manis Pak. Yang asam, yang dagangnya asam tuh.
Ada gangnya asem. Ini bawang enggak ini ya? Biasa anak-anak kan. Santuri harga 220 ya. Apalagi Bang Rijal aku. Nyobain kayak gini ya? Nyobain Bang Rijal. Nyobain sekardus. Kardus. Biar kenyang. Jarang yang nanyain tapi. Mana? Udah ditawarin atuh. Hah? Ditawarin, kalau enggak ada yang nanyain nawarin. Sankis nih Valencia, manis asam. Ini habis ya? Dirijo habis. Habis. Tahu, saya juga mau minta dua habis. Iya. Tadi bawa 15 tadi. Dirijo. Aduh. Ini nyobaan Firman dulu ya, Bang. Mobilnya juga habis, Bang. Hah? Dua orang mobilnya semua. Santang. Hah? Santang? Ingat. Firman dulu coba satu. Hah? Biar madu biar tantang belum berani berialih itu kurangkan aja itu dari induk nggak laku manisnya belum bagi-bagi aja habis belum maknyos manisnya kalau awal sih ntar kalau udah pertengahan sono baru iya balikin lagi punya sana apa tadi tantangnya iya, pasti kinang ya. Ayo, Sanji satu Bang Rija. Hah? Sanji satu. Nyobain ya? Iya, boleh. Tiga, 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 dari induk aja gak dibalikin lah. Pilihin yang paling terbaik buat Bang Rija. Ini? Hmm, coba ya. Ini. Yang bagus yang mana? Kalau enggak, bawain ceweknya sekalian yang terbaik buat Bang Rija ya. Oh, jangan. Ayo. Jangan kesepian. Jangan, enggak. Enggak boleh, mau yang bagus, usia ya? Berapa, Pak? Yang usia di atas 17, di bawah 25 aja. Yang harga berapa? Yang harga kan naik kok hargamu lah. Gimana kualitas? Astagfirullahaladzim! Orang buah aja kan gimana kualitas? Oh, ini kalau gak laku bisa dibalikin ya? Mana? Iya, manusia. Iya, manusia. Balikin aja, Bang. Yang dari atas taruh di bawah gitu. Biasanya kalau udah dibuka, harus dibayar. Jadi kaget kalau masa kalau udah dibuka nggak diapa-apa. Kalau cewek sih iya, kalau udah dibuka harus dibayar. Kalau gua kan beda ceritanya. Udah dibayar. Kin pirang kilo sih? Nah, pirang kilo ya? Itu 17. 11 kilo. Oh, blok satu. Isi. Aduh, wah. No no no, bang, no tebal no. No yang jalan sana. Oke, teman-teman, sekian dulu ya videonya. Udah, Bang, dua-duanya. Kita bang. Lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa yang dulu? Satu aja, Bos. Satu aja lah. Tiga lah. Anggur itu enggak ada, Pak. Ada anggur koleksi.